Thank you.
telah dipersiapkan sesuai dengan arahan dari tim yang bertugas. Karena sebentar lagi sama-sama kita akan menyaksikan dan merayakan perayaan cinta kasih dari Abraham dan Jesse. Ladies and gentlemen, I would like to invite you to please be seated as the distinct seat plan that has been instructed from the event organizer, because in shortly we are going to witness the celebration of love from Abraham and Jesse. Thank you and good evening. Testing check sound. Selamat malam para tamu hadirin yang saya hormati. Good evening ladies and gentlemen. Perkenalkan, nama saya Yosef Malik. Saya senang sekali Bapak Ibu bisa hadir bersama-sama di tengah kebahagiaan malam ini. Karena sama-sama Bapak Ibu, saya akan mengantar kita semua untuk menyaksikan dan merayakan perayaan kasih dari Abraham dan Jesse. Boleh kita kasih tepuk tangan ya Bapak Ibu yang melambangkan doa kita kepada si Joli yang berbahagia. Bapak Ibu, aku lihat dari sini, oh Koko Cici, Om Tante gitu ya. Semuanya cantik-cantik banget, all of you beautiful people. Right here, looks so stunning. Tapi Bapak Ibu, gak ada di ruangan ini yang lebih cantik, lebih ganteng dari Abraham sama Jesse, specifically malam ini. Karena Bapak Ibu, karena tonight, they overflow with love. Mereka berkelimpahan dalam cinta kasih yang mereka bagikan. Dan malam ini mereka akan membagikannya kepada kita semua. Karena dari itu dengan hormat aku mau mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengundang masuk sejoli yang paling berbahagia. Tetapi Bapak Ibu, karena kita intimate gitu kan ya. Aku mau minta tolong Tante, mau minta tolong sedikit gitu ya Tante ya. Koko,
aku mau minta tolong sedikit. So my request, my favor for all of you guys is, pas si Abraham dan Jesse masuk, tolong tepuk tangannya jangan berhenti. Itu permintaan pertama Bapak Ibu. Permintaan kedua, misalkan nanti matanya berpapasan sama Abraham dan Jesse, tolong dikasih cinta gitu ya, dengan hand gesture begini. Coba tante gimana? Nggih ya. Coba Cici yang cantik, Ci, misalkan ceritanya aku Jesse ya, maju ke depan ngelihat, hah. Nggih ya, kasih energinya ya. Tante yang di belakang misalkan papasan mata sama Jesse, apa yang harus dilakukan? Nggih ya, kita going Sarangeo style hari ini ya. Karena ada itu, without any further ado, Abraham, Jesse, please share the love and step into the room with our applause. Kita sambut dengan tepuk tangan. Pelan-pelan aja, Abraham, Jesse. Coba dilihat Bapak Ibu, jangan lupa dikasih cling ya. Sling, semoga penuh cinta semua perjalanan yang kalian akan arungi ya. Abraham, Jesse, boleh bagikan senyummu ke depan semuanya. Bapak Ibu, terakhir kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Abraham and Jesse. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you so much. Please be seated. Thank you so much, Sarangeo all, buat Bapak, Ibu, Koko, Cici, Om, Tante ya. Well, Abraham, Jesse, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Sebelum langsung sat-sat-sat-sat prosesi gitu ya, kita ngobrol sedikit. Pertanyaan simpel dulu deh. How do you guys feeling tonight? Anxious, ya. Yeah. But, no but? Exciting. Excited. Untuk Jesse pertanyaannya berbeda. Look at this fine gentleman at your left tonight. Don't you think he looks stunning tonight? Of course. Lebih dari biasanya? Maybe. Okay, good answer. Jadi biasanya juga ganteng gitu kan ya. And look at you girl. Yeah, with all white and all that. Like all working, ya. Yeah? Well, Abraham, Jesse, malam ini sama-sama kita bakal menunjukkan kepada keluarga-keluarga dan sahabat-sahabat yang hadir di sini kerjasama kalian dengan kita akan melakukan prosesi wedding cake. So please, kita arahkan ke formasi yang lebih romantis lagi gitu ya. Boleh tim bantu aku untuk ambil hand bouquet-nya dan memberikan pisau gitu ya. Makin nempel lagi, makin lengket lagi karena kita bikin romantis. Gak nyampe. Kita bikin romantis. Bikin paling romantis. Okay. Are you ready? Abraham, Jesse, on my mark. Bapak Ibu, mari kita sambut the wedding cake procession of Abraham and Jesse dengan tepuk tangan Bapak Ibu. Saya minta bantuannya, kita kasih applause. Abraham, Jesse, please slice up the cake like you mean it. First layer menggambarkan pertemuan kalian berdua ya. Dan the second layer menunjukkan gimana cinta kasih kalian blooming dan mencapai puncaknya gitu ya malam ini. Okay, Bapak Ibu sekali lagi aku minta kita kasih tepuk tangan untuk the wedding cake procession of Abraham and Jesse. Thank you so much, you two lovely people. Okay, aku bakal minta bantuan untuk si cake kisah perjalanan kasih mereka dikesampingkan dulu. Karena Bapak Ibu, setelah kita menyaksikan kerjasama mereka pertama kali, kita akan ushered in, bakal mengantarkan mereka untuk saling berbagi cinta kasih yang bakal digambarkan dengan wedding cake suap-suapan gitu ya, Abraham, Jesse. Karena dari itu aku boleh minta kembali ke posisi yang romantis dan tim EO aku bakal kasih kue yang melambangkan cinta kasih akan kalian bagikan seumur hidup, right?
Okay. Nah, tapi Abraham, Jesse ya, jangan langsung sop-sopan dulu, karena gitu ya, kan ceritanya wedding cake. Wedding cake sifatnya apa sih? Ya manis gitu kan ya. Aku mau sebelum kalian saling menikmati cinta kasih yang kalian bakal terima satu sama lain, would you please share with the honored guests right here one sweet thing, one most memorable things that you remember about your significant others? Yeah? I will start with Abraham first. Let's do it, brother. What's the most sweet thing that you remember from this beautiful ladies right here? Please, eyes on her. Sebenarnya ada banyak ya. Kayaknya yang waktu pas saya mau apply sekolah, masuk. Pertama kali gagal. I hear you. Dia yang temenin saya sampai semalaman, bahkan yang harusnya dia ada urusan lain, terus dia, si Jesse yang nemenin aku. Dan bahkan sampai dia yang bantuin, harus kayak ngurus bantuin kayak ngedit CV. I hear you. Terus ngisiin paket data buat telepon, kalau misalnya di telepon ada interview. I hear you. Dan itu yang benar-benar kayak abis itu waktu itu lagi jarak jauh, jadi abis itu telepon tetap dinyalain sampai aku ketiduran, terus dia yang benar-benar nemenin. I hear you. Bapak Ibu boleh kita kasih tepuk tangan loh Bapak Ibu. Seseorang yang menemani even when you're down, even when you are at your low point. I think it's beautiful, brother. I think you gotta keep her. You gotta keep her, bro. You gotta keep her forever. Now I'm gonna move to the lady right here. Jangan dilepasin. Are you ready to share the most sweet thing that you remember about your esteemed gentleman right here? Yeah? Waktu dia nembak. Oh. Well, it was on Christmas Day. Udah waktu itu he asked me, oh yeah, would you like to be my girlfriend? And I remember like he was so sincere. Pas waktu itu dia tulus banget sampai dia itu sampai meneteskan air mata. Oh, I hear you. And it was very sweet and yeah. And now here we are. I can't believe it. Apakah mata yang sama ketika dia menyampaikan perasaan cinta kasihnya, masih mata yang sama yang kamu lihat malam ini? Jangan lihat ke aku Abraham, nanti aku naksir. Of course, yes. Yes. You two made for each other. Karena dari itu Bapak Ibu, kita sambut dengan tepuk tangan dan kita biarkan Abraham and Jesse, please enjoy the love that you share to one another. Thank you for such a lovely display of love. Terima kasih banget telah menunjukkan kepada kita gitu ya, sebuah pertunjukan cinta kasih yang kalian bagikan bersama. Saya harap tidak berhenti malam ini ya. Malam ini hanya menjadi awal dari segala sesuatunya. Baiklah, Bapak Ibu, saya bakal mengantar kita semua untuk ikut berbagi dalam kebahagiaan mereka. Namun sebelumnya, saya akan mengundang ayah dari Abraham untuk menyambut para tamu hadirin yang ada di sini. Karena dari itu dengan hormat saya mengundang Mr. Yunus Fatah. Kepada Bapak Yunus Fatah, ayah dari Abraham, saya akan persilakan ya Om ya untuk menyambut para hadirin. Karena dari itu Bapak Ibu, please welcome Mr. Yunus, kita sambut dengan tepuk tangan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang bisa hadir saat ini di tempat ini. Saya mengucapkan dari keluarga kami mengucapkan terima kasih banyak yang telah meluangkan waktu untuk hadir di resepsi ini. Sebetulnya Abraham dan Jessica sudah menikah di tanggal 24 Februari di LA, di Amerika. Mereka sudah menikah secara gereja, ditabiskan
dan juga secara government Amerika mereka sudah sah. Nah kemudian mereka... Kita kasih tepuk tangannya ya, Bapak Ibu untuk pernikahan yang sudah dilangsungkan di Amerika, betul ya. Ya? Silakan Om. Jadi mereka visit balik ke sini, dia bilang mau mengundang teman-teman, sahabat dan saudara-saudara hanya untuk dinner saja. Gitulah. Ya silakan saya bilang. Jadi Abraham yang buat dengan Jessica membuat acara di sini dibantu dengan adiknya Moses milih di tempat ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sahabat-sahabat dan saudara-saudara saya sekalian yang bisa meluangkan waktu karena ini waktunya kerja. Sulit sekali untuk mengambil jam kerja ini kalau saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Tuhan Yesus berkati. Sambut dengan tepuk tangan, tapi Om jangan kemana-mana dulu Om. Jangan kemana-mana dulu Om. Om boleh dilihat anaknya Om, dua orang. Udah jadi anak kan ya Om ya, udah married loh. Udah jadi anak Om. Aku boleh dong Om, minta Om doa. Bukan doa sih, apa Om namanya, harapan. Harapan buat Abraham sama Jesse. Boleh gak sih Om diceritain juga ke tamu yang ada di sini Om? Lihatnya jangan ke tamu Om, lihatnya ke mereka. Apa sih harapannya Om, terutama untuk anaknya yang terkasih Abraham? Please Om. Buat Bram, jadi panggilannya Bram ini. Bram dan Jessica, kiranya pernikahan ini langgeng sampai Tuhan yang memanggil dan memisahkan. Mungkin itu. Ya. Kiranya Tuhan memberkati kalian di dalam perjalanan menempuh hidup yang cukup jauh. Ya, dari Indonesia ke Amerika bisa 20-21 jam terbang. Kiranya saya juga udah nitip Bram ke papa mama Jessica agar dibimbing. Ya memang Bram orangnya ulet sekali. Saya juga kaget papanya Jessica bilang Bram ini mau ambil lagi S3. Oh ya sudah silakan. Nah itu bimbingan dari keluarga Jessica di Amerika. Terima kasih. Terima kasih Bapak Yunus. Once again, ladies and gentlemen, Mr. Yunus. Bapak Ibu, sama seperti harapan yang telah disampaikan oleh Bapak Yunus tadi, bahwa Abraham dan Jesse ingin membagikan kebahagiaan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, karena dari itu izinkan saya akan memandu kita semua untuk melakukan wedding toast. Is it okay? Abraham, Jesse, Bapak Ibu, saya akan mengundang kita semua untuk bangkit berdiri karena kita akan melakukan wedding toast, tetapi saya akan mengajarkan sedikit Bapak Ibu, karena ceritanya nih ya, karena ceritanya si Jolie yang ada di depan saya nih import dari Amerika, aku bakal ceritain kultur sedikit untuk wedding toast. Bapak Ibu, kalau di Amerika gitu ya, wedding toast tidak dilaksanakan begitu saja Bapak Ibu. Kalau di Amerika, ketika kita mau melakukan wedding toast gitu ya, ketika si MC mau melakukan wedding toast, ketika saya bakal melakukan kling-kling-kling, tamu-tamu yang hadirin juga ikut meriuhkan suasana dengan melakukan kling-kling-kling gelas, Bapak Ibu. Kling-kling-kling gelas tuh pada dasarnya pakai sendok. Gini, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. This is American, Bapak Ibu. Yes, ini Amerika. Aku boleh minta sedikit ya, Bapak Ibu. Kita celupin dikit kultur Amerika ke perayaan kasih hari ini. Bapak Ibu, saya akan melakukan clinging of the glass. Aku boleh minta bantuannya Bapak Ibu untuk ikut cling glassnya ya. Lalu saya akan memandu kita semua di wedding toast. Bapak Ibu boleh dipegang loh gelas-gelas yang ada di sekitar Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, dalam aba-aba saya ya, kita akan melakukan wedding toast. Would you please clinging your glass, Bapak Ibu? Kling 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 kling. Thank you so much. Okay, Abraham, Jesse, would you please hold your glass? Abraham, Jesse, what should we cheers for tonight? The fun things. The fun things? Yeah. Just yes. Enjoy the party. Just enjoy the party. Jesse, do you want to add something? Well, it's basically the celebration of everyone, of friendships and love and just blessings. I hear you.
Karena dari itu Bapak Ibu, for the enjoyment of tonight and the celebration of love, may I present you the wedding toast. Cheers Bapak Ibu semuanya. Cheers, cheers, cheers. Kita kling. Cheers Bapak Ibu untuk wedding toast semuanya. Boleh di cheers, boleh di kling kiri kanan, yes. Boleh di kling gelasnya, kling kling. Udah boleh diminum Bapak Ibu. Selamat untuk perayaan kasih dari Abraham and Jesse. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Yunus tadi, kita percaya bahwa semuanya adalah rencana Tuhan. Karena dari itu dengan hormat, saya mengundang kepada Bapak Pendeta Pastor Yosi Cembung, Yosi Cembung yang saya hormati, kepada Bapak Yosi Cembung, maaf nanti rate saya dikurangin abis ini ya. Dengan hormat saya mengundang Pastor untuk maju ke depan. Pastor, it's really nice to meet you. Pastor, dengan hormat saya mau minta tolong untuk pimpin kita semua dalam doa syukur, serta kita juga akan mendoakan untuk santapan malam yang akan kita nikmati. Kepada waktu dan tempatnya, Pastor, I present you. Ya, saya bersyukur saya bersama istri saya bisa hadir di tempat ini. Kedua mempelai ini, Abraham dan Jesse, lama ketemu kami di Amerika ya. Kemudian lewat pembicaraan dengan ayah dan ibu Jesse, puji Tuhan kami berdua bisa mewakili ya bapak ibu dari mempelai wanita, yaitu Bapak Bambang Sunaryo dan Ibu Vera yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Dan bersyukur pada malam ini mereka mengadakan pesta sebagai kelanjutan ya, dari pemberkatan nikah yang sudah diadakan tanggal 24 Februari yang lalu oleh Pastor Jason Sembung. Ya, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama, saya undang kita berdoa, tentu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa untuk makanan dan demikian juga kita berdoa buat Abraham dan Jesse supaya Tuhan menjaga, memberkati mereka. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan untuk perjalanan yang panjang dari Abraham dan Jesse. Mereka boleh diberkati dalam pernikahan kudus di Los Angeles Tuhan. Dan saat ini bersama-sama kami di Jakarta, mereka mengadakan Tuhan pesta, Tuhan ramatama, Tuhan pada malam hari ini. Engkau tahu akan kerinduan mereka sesuai dengan Tuhan harapan dari kedua orang tua dari Abraham, supaya mereka berdua boleh disatukan oleh Engkau satu kali untuk seterusnya. Tuhan yang akan menjaga, menyertai kehidupan mereka. Tuhan, bukan saja usaha pekerjaan yang nanti yang dan sedang dilakukan, tetapi kiranya kasih dari Kristus yang sudah mengikat mereka, menyatukan mereka, akan tetap terus Tuhan, bahkan dengan kuasa-Mu Tuhan melingkupi kehidupan mereka berdua, supaya mereka dapat menjalani bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan hikmat yang dari Allah, kasih yang sempurna dari Allah. Tuhan mengikat mereka, menjaga mereka kemanapun mereka pergi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Tuhan kiranya akan menjaga, memberkati mereka berdua, bahkan keluarga yang ada di Jakarta ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga menjaga, memberkati baik Tuhan usaha pekerjaan, teristimewa iman, percaya kepada kami, kepada Engkau Tuhan, makin hari makin teguh. Terima kasih Bapa. Dan pada malam hari ini, sebelum kami akan menikmati berkat yang Tuhan sudah siapkan lewat keluarga ini, Tuhan yang akan menjaga, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan setiap makanan minuman ini, supaya boleh mendatangkan kekuatan buat tubuh jasmani kami. Jauhkan segala sakit penyakit,
tetapi dengan tubuh yang sehat kami dapat menjalani hidup ini, dan kami senantiasa bersyukur kepada Engkau, ya Tuhan. Kami serahkan acara Tuhan makan Tuhan pada malam ini, bahkan acara selanjutnya. Tuhan tetap menjaga, menyertai, supaya damai sejahtera sukacita yang dari Allah melimpah bagi keluarga kedua mempelai, bahkan bagi kami semua pada saat ini. Terima kasih Bapa, kepada Tuhan kami serahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Terima kasih kepada Pastor Yoce. Boleh saya undang ke tempat duduk? Bapak Ibu juga saya persilakan untuk kembali duduk, karena sebentar lagi kita akan menikmati santapan yang telah disiapkan oleh The Happy Couple dari Sato Sangrila. Dan sembari itu Bapak Ibu, kita akan sama-sama menikmati alunan musik, betul ya, yang akan dihantarkan, dinyanyikan oleh sahabat Jason. Sahabat Jason yang akan menyanyikan lagu sebagai ucapan cinta kasih kepada Abraham dan Jesse, dan akan ditemani oleh lantunan piano dari Jesse. Karena dari itu Bapak Ibu, kita boleh sebelum mulai makan-makan, sebelum mulai mamam, kita kasih tepuk tangan ya Bapak Ibu untuk Jason dan Jesse. Iya, selamat malam semuanya. Sambil menikmati makan malam hari ini, saya Jason kenal banget sama Jesse and Bram. Kita kenalan waktu itu di LA, waktu itu saya ada pelayanan dan waktu itu gerejanya mengajukan nama Jesse untuk main piano, dan ternyata punya permainan piano sangat luar biasa. Dan malam hari ini kita berkolaborasi. Ini Bram mau nyanyi juga gak nih? Enggak ya? Ada dua buah lagu yang saya mau berikan kepada mereka, dan semoga dua buah pujian ini boleh jadi berkat untuk rumah tangga yang baru ini. Selain di rambutku, tak akan terlalu.
Bapak Ibu Jason dan Jesse, kita sambut dengan tepuk tangan. Dan satu buah lagu lagi ya, ini permintaan dari kedua mempelai. Semoga lagunya harusnya Bram yang nyanyi ini Bram, lebih cocok nih Bram. Mau coba nggak rapnya aja? Enggak ya? Oke. Sebuah lagu yang kedua itu Selalu Mencintaimu. Jadi anggap aja ini Papi Bram yang nyanyi ya. Bapak Ibu Jason dan Jesse, okay, selalu mencintaimu. Thank you semuanya. Terima kasih untuk lantunan musik yang sangat indah Ko Jason. Saya rasa mewakili doa kita semua ya untuk Abraham dan Jesse. Dan semoga mereka benar kayak lagu yang tadi, selalu mencintai sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, selamat menikmati hidangan yang telah dipersiapkan oleh keluarga yang berbahagia pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu, jangan kemana-mana dulu, jangan buru-buru pulang. Bersama saya, pelan-pelan kita bakal mengupas kulit.
kupas-kupas lagi Bapak Ibu. Perayaan cinta kasih dari Abraham dan Jesse. Gimana cerita mereka bertemu. Gimana pada akhirnya cinta kasih mereka blooming, mekar sampai saat ini. Karena dari itu Bapak Ibu tetap bersama kami. Di dalam acara Celebration of Love of Abraham and Jesse. Thank you.
Para tamu hadirin yang berbahagia di ruangan ini, sembari kita menikmati hidangan yang telah disajikan oleh Sato Sangrila, saya ingin mengajak ngobrol-ngobrol dikit si paling cantik hari ini gitu ya. Well, Jesse, how's everything? How's the food? Delicious. Delicious, lovely. Well, Jesse, aku dengar-dengar gitu ya, ada doa yang bakal sama-sama kita saksikan dalam konteks video gitu ya. Dan boleh gak sih ceritain sedikit kepada audiens-audiens yang ada di sini, siapa sih nih yang mau ngirimin video ke kamu gitu ya? Apa arti dia buat kamu sama mau ngomong apa sih dia gitu kan? Would you mind please share with the audience? Yang akan di dalam video itu namanya Vivi Cahaya Purnama. Dia itu adiknya Aho. Oh, interesting. Yeah. Interesting, okay. The lawyer, okay. Yeah, yeah. Dan dia sebenarnya kita ini sudah ketemu way back pas waktu 2017. Kita udah berteman dari sejak saat itu. Sebelum saya ketemu dengan Abraham, waktu itu kita berdua sama-sama single. Udah dia pada waktu itu kan kita sepelayanan, and then dia tanya ke saya. Kalau saya ini single atau enggak? And I said yes. Saya ngomong iya, saya enggak ada pacar. And then dia tato bilang, sini saya doakan. Oh, oke, okay. Aku kira dia mak comblang kalian. Ternyata enggak, dia saya doakan. And then? Dan setelah dia doakan, luar biasa memang Tuhan menjawab doa itu. I hear you. Masih ada lagi yang mau di-share? That's all, it's better to watch it. Baik Bapak Ibu, meskipun Ibu Vivi tidak bisa hadir di sini, tapi tentunya doanya menghantarkan Abraham dan Jesse. Karena dari itu, tim, let's play the video. Happy wedding, dearest Abraham dan Jesse. Maaf Kak Vivi gak bisa hadir karena lagi di luar Jakarta. I benar-benar, this is like my biggest regret not coming to your wedding. And I pray all the best for you. Pray Psalm 128, the Lord bless you and bless your whole family. And for all the guests that coming tonight, I bless you and hope you have a good time. And really, let's rise up your grass. And cheers. Happy wedding for Abraham and Jesse. Baik. All the best. Love you. Baik, thank you Bu Vivi. Meskipun tidak ada hadir di sini, tapi pastinya doanya terdeliver ya. Well, Jesse, nanti kayaknya kamu harus kenalin aku ke Bu Vivi. Karena aku mau nyalek, bukan. Karena aku mau didoain juga biar bisa cepet-cepet kayak kamu gitu ya. Ketemu pujangga hatinya. Well, Bapak Ibu, sebentar lagi Abraham dan Jesse akan menghampiri Bapak Ibu untuk mengucapkan terima kasih akan kehadiran Bapak Ibu. Karena dari itu tetap di sini Bapak Ibu sambil kita masih menikmati hidangan kebersamaan malam ini. Sama-sama kita rasakan cinta kasih in the celebration of love of Abraham and Jesse. Please turn up the music. Thank you.
Bapak Ibu, sebentar lagi saya mau mengundang satu orang lagi yang sangat berarti buat keberlangsungan hubungan dari Abraham dan Jesse gitu ya. Satu orang pria ini mengambil peran penting banget ya buat hubungan kalian. Karena dari itu dengan hormat saya mengundang untuk maju ke depan Pastor Joey Israel. Pastor Joey Israel, boleh kita ngobrol-ngobrol dengan Pastor ya, boleh deliver a greetings to the happy and lovely couples. Pastor, please take it away. Selamat malam, shalom semuanya. Ini suasananya kayak pesta raja-raja. Amin, saudara ya. Kok gak ada yang amin nih? Walaupun gak banyak, tapi suasana dari surga turun dan indah banget. Amin. Nah, saya surprise sekali bahwa Jason penyanyi tadi ya, Abraham bersama dengan Jessica akhirnya dipersatukan Tuhan di dalam satu pernikahan kudus ya, walaupun sudah dinikahkan di Amerika ya, tapi saya percaya bahwa ini sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kedua mempelai. Jadi waktu itu tahun berapa ya? Saya aja lupa ya. 2018 atau 2019 saya ke Amerika. Mereka berdua ini main musik bersama. Jessica main keyboard, Bram main bass kalau enggak salah begitu ya. Dan di situ tuh gereja gerejanya mama angkat saya, dan enggak tahu kenapa saya tarik mereka berdua di satu ruangan dan mereka minta saya doakan. Dan akhirnya saya doakan, dan memang waktu itu saya berkata bahwa kalian akan menikah. Dan Tuhan bilang begitu buat Abraham bersama dengan Jesse ya. Dan setelah berlama-lama dari 2018, saya gak pernah kontak, saya gak pernah tahu. Dan puji Tuhan, nubuatan itu berjalan dan menjadikan mereka satu dalam pernikahan kudus ini. Ayo tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya, yang menjadikan ini sesuatu yang luar biasa. Jadi saya percaya bahwa mereka bukan sesuatu yang direncanakan manusia, tapi mereka adalah skenario surga dan skenario ilahinya Tuhan yang mempersatukan mereka untuk menjadi satu. Doa saya buat Bram bersama dengan Jesse, teruslah melayani. Walaupun kalian nanti udah jadi dokter, ini dokter hebat nih ya. Jesse juga ya bekerja, teruslah melayani. Dan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Hiduplah kudus di hadapan Tuhan, menjadi suami istri yang baik dan mencintai Tuhan dengan segenap hati. Biasanya orang kalau udah reputasinya naik, terus karirnya naik, lupa pelayanan, lupa ke gereja, bahkan lupa doa dan baca firman, ya. Itu tuh bahaya itu ya. Jadi kita harus tetap ingat Tuhan. Karena ingat baik-baik. Kalian bisa menikah dan kalian punya reputasi, karir, dipromosikan Tuhan. Punya semuanya. Semua berasal dari Tuhan. Jadi gak boleh kita lupa Tuhan. Ini Abraham ini saya percaya akan jadi dokter terkenal nanti di Amerika ya. Dokter kan? Ya, dokter kan? Dokter terkenal kan? Bukan dokter ya, dokter ya. Dokter ya. Apalagi nanti ambil S3, begitupun saya percaya papa mamahnya bangga ya dengan pencapaian Bram. Tapi saya lebih bangga lagi kalau Bram sudah punya kapasitas seperti itu, Jesse punya kapasitas seperti itu, tetap melayani Tuhan. Talenta kalian itu penyembah, ya kan, main musik, nyembah kayak tadi, itu jangan sampai hilang. Apapun yang terjadi, layani Tuhan. Kalau bisa, beri waktu yang terbaik untuk Tuhan dalam semua pelayanan. Maka saya mau katakan Amerika itu negara yang sangat liberal ya. Di sana banyak orang mau melayani boleh, gak melayani boleh. Tapi kalian sebagai anak-anak Tuhan yang dipersatukan Tuhan, ayo terus melayani. Itu pesan saya. Dan yang kedua, terus menjalin hubungan dalam cinta kasih sampai maut memisahkan. Tidak boleh ada perpisahan apapun, dan percaya bahwa Tuhan akan beri keturunan, dan waktu keturunan itu diberikan, saya percaya sukacita tambah lagi. Itu aja ya, Tuhan berkati, selamat makan, amin.
Ladies and gentlemen, Pastor Joy, kita sambut dengan tepuk tangan. Bapak Ibu, luar biasa banget, tadi aku notice banget Abraham, Jesse, banyak banget orang-orang yang mendoakan kalian ya. Ibu Vivi, Pastor Joy, Pastor Sembung, Papa Mama yang pastinya bakal mengiringi langkah kalian ke depannya ya. Pastor, Pastor, nanti habis ini tolong doakan saya juga ya Pastor ya, sama kayak titipan buat Bu Vivi tadi. Siapa tahu bisa dinubuatkan apa gitu ya. Well, Bapak Ibu, setelah ini sama-sama saya mau mengajak kita semua untuk mengembalikan attention kita kepada Abraham dan Jesse. Saya mau mengajak kita semua untuk mengenal cerita mereka lebih dalam lagi gitu ya. Dengan alunan musik yang tadi setengah suara boleh, sambil tim aku boleh kita situasikan posisi duduk mereka. Sebentar lagi saya akan mengajak kita semua untuk melakukan permainan The Shoe Game of Abraham and Jesse. Abraham and Jesse, please take off your shoe. Ini ketahuan nih si Abraham tadi, apa namanya, keringetan nih kos kakinya ya Abraham ya. Sikot sepatunya nih. Okay. Bapak Ibu, sama-sama saya akan mengenalkan kepada Bapak Ibu semua lebih dalam lagi, lebih intim lagi tentang cerita dari Abraham dan Jesse. Abraham, Jesse, peraturannya simple. Mulai sekarang sampai nanti saya izinkan, kalian gak boleh balik badan ya. Gak boleh lihat-lihatan ya. Oke? Okay? Whatever happens, whatever the crowd may say, the crowd may react, please don't turn around. Because I would like to see a natural organic reaction from one of you, from each of you. Dan aku akan menanyakan beberapa pertanyaan. Nanti tolong pertanyaan-pertanyaannya dijawab dengan mengangkat sepatu milik Abraham atau sepatu milik Jesse gitu toh. Yang paling gampang dulu ya, kita tes yang paling gampang dulu ya. Abraham and Jesse, di antara kalian, jangan nengok ke belakang ya, di antara kalian siapa sih yang paling berantakan? Oh, oke. Okay. Sama ya. Aku kira bakal beda. Oh, well. Jesse, kamu berantakan? Bukannya biasanya cewek yang rapi. What's the story here? Well, I really am a clutter. Okay, you really am a clutter. Yeah. Biasanya kalau naro barang, well, I know where things are. Tapi ya kalau buat Abraham katanya itu lebih baik dimasukin. Tapi ya barangnya akhirnya di mana-mana. I feel like sometimes I'm going to need it. Jadi makanya barang di sini, barang di situ, dan di mana-mana. Thank God yang dokter bapak yang di sebelah sana ya. Suster, ini pisaunya tadi mana ya suster ya? Suster tadi suntikannya mana ya? Oh well, that's the rule of the game ya, easy ya. Oke, okay, mulai sekarang jangan balik badan ya. Aku bakal mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih personal lagi gitu ya. Bapak Ibu, untuk konteks Bapak Ibu yang ada di sini, mereka berdua sejoli pasangan ini bertemu di negara Uncle Sam di sana gitu kan ya. Posisinya Jesse dan keluarganya udah lebih stay di sana ya. Satu keluarganya udah ada di sana. Dan this fine gentleman right here lagi di sana untuk menempuh studi S2, betul ya, untuk dokter, specifically internal staff, Bapak Ibu. Pertanyaan aku untuk Abraham and Jesse, siapakah di antara kalian yang paling gampang homesick? In 3, 2, 1, raise the shoe please. Oh, sama ya Bapak Ibu. Baik, brother, what's the story here? Kenapa homesick kah? Well, semua
keluarga, adik, orang tua, semuanya itu ada di Jakarta. Dan dari Amerika itu benar-benar kayak jarak jauhnya itu, LDR-nya itu bukan jarak lagi, tapi waktu bedanya. Dan komunikasi susah banget sih. Oh gitu ya, komunikasi sama papa dan mama ya, I believe? Iya, betul. Oke, pas lagi di sana, brother, apa sih yang paling kamu kangenin dari kehidupan di Indonesia? Gorengan. Bisa gak jawabannya lebih ini dikit gitu? Kasih sayang papa mama, kebersamaan sama saudara. Gorengan. Dulu kalau misalnya sama keluarga itu setiap hari Jumat pasti ngumpul makan bareng. Dan kalau misalnya selama di US ya setiap hari Jumat ya makan sendiri sama Jesse sama keluarganya. Jadi momen itu yang lagi susah didapetin. Tapi sekarang saya lagi di Indonesia pengen kayak hampir setiap hari pengen dibikin kayak hari Jumat biasa kayak tiap hari makan bareng keluarga. I hear you. Tapi nyaman banget ya kamu di sana, beruntung banget ada Jesse dan family-nya. So I guess the homesick gets better, right? Om, brother yang ini om, pernah nelfon rumah terus nangis gak om? Boleh diceritain gak om? Abraham sering sebulan pasti dua kali telepon. Cuma perbedaan waktu aja. Kalau dia di sana malam, kita pagi. Gitu ya om ya? Iya kan? Jadi terlalu waktunya pagi, dia malam senggang, pagi saya kerja. Jadi enggak ketemu tuh ininya. Betul. Nanti saya malam ya, dia pagi dia kerja. Enggak bisa. Karena Bram lagi apa? Oh, lagi tugas nih katanya. Enggak bisa, enggak berbicara enggak bisa. Stylenya di sono. Saya bilang ketat sekali mau telepon, mau berbicara enggak bisa. Gitu loh. Ya mungkin American style-nya di sana begitu kali ya. Om, ada beda gak sih om, sejak anak cowok om ini ngerantau ke Amerika sama masih di Indonesia, ada perubahan gak sih om? Banyak ya saya lihat. Apa tuh om, yang bagus om, yang bagus om? Lebih mandiri. Lebih mandiri. Ceritanya dia dikirim uang, 6 bulan terakhir udah gak perlu dikirim lagi. Enggak. Wah si paling keren. Gak usah kirim lagi. Ya sudah sampai dia ngambil S2, saya gak pernah kirim dana untuk Bram gitu loh. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya, bisa finance sendiri pendidikannya ya. Masih ada lagi om? Nah terus 3 bulan atau 5 bulan saya kaget juga. Tahu-tahu kok foto udah mobilnya Lexus. Waduh kaget saya. Ya, jadi bukan saya aja, Papa Jessica juga kaget. Baik. Gitu loh, udah bisa beli. Itu luar biasa. Jadi saya enggak kirim uang, dia udah bisa ini sendiri. Gitu loh. Nah, lebih mandiri lah. Dia tinggal di apartemen sendiri. Saya lihat ya cuci piring di sekarang dia di Jakarta. Kalau berantakan piring dia yang cuci. Baik. Di rumah. Ini sekarang itu. Thank you banget. Kalau gitu cocok banget. Nanti misalkan Jesse berantakan, tolong dirapihin ya kebutuhan rumah tangganya. Dan amin banget doa dari pastor tadi. You will be great, man. I believe you will be great. Terima kasih om. Terima kasih Abraham. I will proceed to the next question. Aku akan masuk mengantar kita semua untuk pertanyaan selanjutnya. Yang lebih gimana gitu ya, yang lebih romantis gimana gitu. Abraham, Jesse, tanpa saling lihat-lihatan, di antara kalian siapa sih yang menyatakan perasaannya duluan? Tadi udah ada sedikit tipis-tipis. Well, Bapak Ibu, what a turn of event ya. Ternyata, Jesse, you are a bold type. Jangan nengok. Jesse, you are the type of girl that bold. Kamu tipe cewek yang let people know what you want. Kamu kasih tahu orang-orang what I want. This is what I want, boo. Let's do it, isn't it? Yes. What's the story right here? Gimana sih cerita kamu menyatakan perasaan pertama kali kepada Abraham? Well, I just told him that I'm attracted to him, and he said that he feels the same way.
Yes, but at the time we're still not dating yet. But he said like, okay, let's take things slow. But I do like to show my affection. Biasanya suka kalau kayak lu ngerangkul. I like to show affection, kayak kasih sayang ke dia. Yeah. Abraham, pas pertama kali si cantik yang di belakang mengungkapkan perasaannya kepada lo gitu ya, what do you think, what is called, the first impression, what is your first impressions of Jesse? Agresif banget. Si paling agresif memang ya, si paling agresif yang bisa meluluhkan hati kamu tapi. Enggak sih itu ya. Okay, baik. Jesse, thank you for being bold, karena without you being bold, we won't be meeting here, we won't celebrate your love. Well, aku bakal masuk ke pertanyaan tentang konflik. Konflik management nih, semacam kelas pranikah sedikit gitu ya. Abraham, Jesse, misalkan kalian lagi berantem, misalkan kalian lagi konflik, siapa, oh siapa yang bakal minta maaf duluan? Boleh diangkat? Ting! Sama ya, dari tadi sama nih, aku bersyukur banget dari tadi sama. So, katanya Jesse yang biasanya minta maaf duluan. Brother, bukannya biasanya cowok yang bakal, ya maaf ya babe. What is the story right here? Gak ngerti juga sih. I hear you. Ada, you wanna add? Sekarang sering kayak berdebat. Terus habis itu kayak si Jesse yang lebih sering ngalah. Oh, okay. I need to cross check it with Jesse ya. Jess, emang bener biasanya kamu yang minta maaf duluan? Bener. Bener lagi, emang bener dia suka nge-gaslight kamu? Oh iya lagi, Pak Dokter, tolong dong Pak Dokter, jangan di gaslight. Do you want to add something? Well, it's better to just end the conflict by saying sorry and then just forget. I hear you. Bapak Ibu, kadang-kadang it is better to lose a battle but win the war of relationship. Kadang-kadang ada hal yang gede dikecilin, yang kecil ditiadain gitu ya. Well, Abraham, Jesse, aku mau antu ke pertanyaan terakhir. Aku mau ajak kita semua ke pertanyaan yang terakhir. Siapa sih di antara kalian berdua yang paling manja-manja ngegebesin? 3, 2, 1. Okay, ternyata Jesse ya. Well, tadi Jesse udah cerita sih ya. Maksudnya, you show affection. Karena dari itu aku mau nanya-nanya ke Abraham. Abraham, gimana? Apa yang paling tindakan manja yang dari Jesse gitu ya, yang paling kena ke hati kamu? Biasa kalau misalnya beliin makanan dan makanan itu yang paling dia suka, terus itu ekspresinya yang dia tunjukin itu. Begini bukan sih? Kira-kira kayak gitu. Kira-kira baik, terima kasih. Well, itu sikap manja dia yang paling kamu suka ya. Jess, ceritanya, ini makanan enak. Silahkan, gimana ekspresinya? I'll say thank you. Oh, thank you. Matanya hilang, senyumnya gede banget ya. Well, it is lucu banget. Kalian benar-benar cocok berdua ya. Abraham, Jesse, tanpa kalian nengok ke belakang, aku mau minta tolong kalian taruh sepatu kalian di lantai. Jangan nengok ke belakang ya, jangan nengok ke belakang. Taruh sepatu kalian di lantai, yes. Taruh. Bapak Ibu, kadang-kadang di tengah hektiknya wedding ceremony gitu ya, si pasang bridesmaid, si brides and grooms kadang-kadang lupa gitu ya, terlalu hektik foto, ganti baju, masuk prosesi selanjutnya, bla bla bla, yada. Kadang-kadang lupa akan kebersamaan, cinta kasih yang mereka bagikan. Karena dari itu, Abraham, Jesse, aku mau antar kalian di ruangan ini, gak ada siapa-siapa selain kalian di momen ini, right? Aku mau Abraham tangan kirinya tolong julurin ke belakang.
aku mau Jess tangan kanannya julurin ke belakang. Tadi kalian saling begini, gak ketemu ya. Well, can you reach each other? Kalau enggak, Abraham boleh munduran dikit? Hap! Bisa? Oke. Okay. Abraham, Jesse, kadang-kadang gitu ya, ada hal-hal di sanubari kita yang kita gak bisa ucapin kepada pasangan kita pas lagi kita face to face gitu kan ya. Di momen ini gak ada orang lain di ruangan ini, apa sih yang pengen kamu ucapkan ke pasangan kamu dari lubuk hati kamu yang terdalam tanpa lihat matanya gitu ya. Boleh dikasih tahu di saat ini yang kadang-kadang susah kalau mau dikomunikasikan ketika saling tatap-tatapan face to face. Abraham, kita mulai dari kamu ya. Boleh dipegang mic-nya biar lebih ini? Aku mau bilang kalau I love you. Walaupun aku gak selalu bilang I love you. Cuman mungkin love language-nya itu beda ya. Tapi biasa kalau misalnya cara aku nunjukin itu kayak misalnya beliin boba. Dari situ. Terus berusaha kalau misalnya spend waktu bareng. Menurut aku itu yang benar-benar paling berarti buat aku. Baik, Abraham jangan dilepas tangannya. Jess, sometimes there's thing that just so hard to be spoken in front of our significant other, isn't it? I just want to give you this moment, this right this moment. There's no one here in the room. What would you like to say to that fine gentleman at the back of your head? I love you and thank you for making us happen. And also, you're almost right every single time. Bapak Ibu, boleh saya minta a round of applause for Abraham dan Jesse. Abraham dan Jesse, jangan dilepas tangannya, boleh pegangan, boleh yuk bangkit berdiri, boleh bangkit berdiri. And maybe, maybe a hug, would you please share a hug? Bapak Ibu, I present to you Abraham and Jesse. Semoga kedepannya kalian bisa saling mengisi ya. Si paling berantakan sama si paling suka rapihin mandiri gitu ya. Dan Bapak Ibu, saya mau mengajak kita semua untuk mengabadikan momen ini. Betul ya Abraham dan Jesse. Aku mau mengajak kita semua untuk foto-foto. Dan aku bakal mulai dengan list foto yang diberikan ke aku. Kita akan mulai berfoto bersama tamu hadirin. Dimulai dengan keluarga dari Abraham, keluarga inti. Kepada keluarga Bapak Yunus yang saya hormati, boleh Papa Mama dulu mungkin ya. Setelah itu baru aku undang Ko Moses. Papa Mama dulu terlebih dahulu, saya persilakan. Setelah ini aku mau mengundang untuk saudara kandung terlebih dahulu tanpa pasangan. Setelah frame yang itu baru aku bakal mengundang semua pasangan dari saudara kandungnya. Oke, okay, aku mengundang Ko Moses ya. Ko Moses dan Anastasia itu. Ko Moses dan Ci Anastasia, betul ya. Oh, Om Tante jangan kemana-mana loh. Masih masuk Om, masih Om. Masih masuk Om Tante, masih masuk, masih masuk, masih masuk. D-
Dan aku juga mengundang Cita Mara. Betul ya. Apakah ada hadir di sini Cita Mara dan partners, isn't it? Oh no. Cita Mara, please come join us, Ci. Kita abadikan momen ini bersama. Tunjuk si kecil nanti cepat dapat momongan loh kamu Abraham. Be careful what you point for ya. Baik, selanjutnya, frame selanjutnya kita bakal mengundang. Oke, okay, Koko Cici aja. Thank you, Ko Moses and partners. Thank you, Cici. Oh, hold on. Yes. Bapak Ibu, sedikit backstory. Alunan musik yang kita nikmati saat ini, Bapak Ibu, bukan alunan musik biasa. Karena ini yang memainkan adalah Jesse sebagai persembahan cinta kasihnya, Bapak Ibu, untuk menjamu Bapak Ibu semua, benar-benar wanita yang bertalenta. Oke, okay, thank you Koko Cici. Next, kita bakal mengundang. Aku belum dikasih. Ada lagi yang mau diambilkan bersama? Kepada Brother Sammy. Kepada Bro Sammy, betul ya? Kepada Sammy. Setelah Sammy. Selanjutnya dengan hormat saya mengundang keluarga-keluarga yang berbahagia dari Lampung ya, kepada Bapak John, kepada Bapak John dan Pak Andi. Yang saya hormati Bapak John dan Bapak Andi, keluarga dari Bapak Yunus. Saya mengundang untuk maju ke depan kepada keluarga dari maaf Bapak Ibu, ada. Oke, ini dulu aja gak apa-apa ya Bapak ya. Nanti setelah ini saya mengundang keluarga berbahagia dari Lampung. Boleh ditunjuk om kalau bingung ya. Terima kasih untuk keluarga berbahagia di depan. Boleh dengan hormat saya mengundang kembali duduk. Dan selanjutnya dengan hormat saya mengundang untuk keluarga dari Lampung. Kepada keluarga berbahagia yang dari Lampung, boleh yuk saya mengajak untuk maju ke depan. Kita abadikan momen berbahagia dari Abraham dan Jesse bersama.
Terima kasih untuk keluarga yang sudah jauh-jauh dari Lampung ya. Dengan hormat selanjutnya aku mengundang untuk keluarga dari Bapak Andreas. Betul ya Ibu ya? Kepada keluarga dari Bapak Andreas, boleh yuk temani saya ke depan. Kita abadikan momen ini bersama. Semua aja ya. Semua langsung aja. Mari. Boleh dengan hormat saya ajak semua kita maju ke depan. Kita abadikan momen ini bersama. Thank you untuk keluarga dari Bapak Andreas. Thank you for the smile. Thank you for the energy. Thank you buat si kecil yang menghibur. Dan selanjutnya Pastor. Mari Pastor. Setelah frame yang ini dengan hormat aku akan mengundang Pastor Joy. Pastor Joy setelah frame ini sekeluarga ya. Thank you Pastor, thank you untuk doa dan harapannya kepada Abraham dan Jesse. Next, aku mengundang Pastor Joy, kita abadikan momen ini bersama. Selanjutnya saya mengundang untuk keluarga Ibu Fuchin. Betul ya? Dengan hormat saya mengundang untuk maju ke depan. Thank you. Kevin dan brother Kevin, betul ya? Kepada Dr. Kevin, betul ya? Yang saya hormati Dr. Kevin, boleh kita maju ke depan?
Apakah masih ada Bapak Ibu yang ingin mengabadikan momen ini bersama? Boleh saya buka waktu dan tempatnya untuk maju? Mungkin pengen tadi keluarganya, foto keluarganya rame-rame gitu ya. Sekarang pengen foto personal juga boleh ya Abraham Jesse. Okay, so good evening everyone. Makasih banget buat semuanya yang udah datang dari jauh-jauh. Papa, Mama, Moses, Rara, Semi. thank you semua buat udah datang, udah menyediakan waktunya di sini buat berkumpul bareng dan semuanya yang kami undang di sini ini benar-benar. Orang-orang yang berarti, yang deket banget buat kita. Dan ini benar-benar orang-orang yang spesial buat kita berdua. Dan kita pengen kayak nge-share momen ini sama kalian semua lewat acara ini. Makan-makan, kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol semuanya. Dan untuk tamu yang online. gak tahu sih siapa aja. Tapi di sini ada papi, mami, thank you udah nonton dari awal, cuman gak bisa ngeliat. Dan gak tahu siapa lagi yang ada di online, pokoknya thank you banget udah ikut serta untuk memeriahkan acara wedding reception kami. Thank you semuanya dan juga untuk vendor dari Creative Things Wedding Organizer yang benar-benar udah ngebantu banget, Jessica Gani. Mau dipromosiin. Terus untuk Yosef, thank you juga. You're the best, you're just like very extrovert. dan terus untuk fotografer dari Diane Fury, thank you banget untuk ngambil semua momen. Tadi ngiranya fotonya cuma pas acara doang, tapi ternyata semuanya ada acara. Prosesi foto dari awal sampai sekarang, thank you banget. Terus buat sound system juga, thank you banget udah nyiapin keyboardnya semuanya perfect, flawless, gak ada masalah, entertainment. Terus untuk FireMax juga yang bisa bikin kayak orang-orang di luar sana yang gak bisa datang juga bisa ikut mengikuti acaranya. Dan juga untuk wedding cake, terima kasih juga udah ngasih, udah nuju untuk kue-kue Eiffel. Apa nama kuenya? Mingle. Oh, mingle. Mingle cake, ya. Oh iya, dan juga untuk pendeta-pendeta yang udah datang semua, terima kasih untuk doanya juga. Okay, thank you. Baik, Bapak-Ibu, mari kita berikan tepuk tangan untuk Abraham dan Jesse. Kita sudah tiba, gitu ya, di penghujung acara. Yes. Bapak Ibu, kita sudah tiba di penghujung acara selebrasi cinta kasih dari Abraham dan Jesse. Terima kasih banyak untuk doa-doa serta harapan yang dihaturkan kepada Abraham dan Jesse. Setelah ini Abraham dan Jesse akan kembali ke Amerika, betul ya?